pembelajaran kelas 2. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 dari buku 2D dan kita akan belajar subtema 1. Nah, langsung saja kita ketahui cara-cara untuk menjaga kebersihan diri. Yang pertama, kita harus mencuci tangan saat sebelum dan sesudah makan, setelah bermain atau bepergian, setelah bermain bersama hewan peliharaan, dan juga sebelum tidur. Berikutnya, kalian harus mandi minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian menggosok gigi di pagi hari dan juga di malam hari. Rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi dan juga minum air putih minimal 8 gelas dalam 1 hari. Nah, setelah ini Miss saya akan tunjukkan cara cuci tangan yang benar. Saksikan video berikut ini ya. Berikan kalian tugas. Tugas kalian adalah membuat satu video cara menjaga kebersihan diri. Kemudian setelah selesai membuat video, kirimkan video kalian ke wali kelas masing-masing. Oke anak-anak, demikian penjelasan Miss Yaya tentang cara menjaga diri. Thank you for watching and see you in the next video.